Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips cara menonton Piala Dunia, guys ya. Oke, yang pertama itu yang kita butuhkan adalah WiFi, guys ya. Jadi kalian bisa gunakan WiFi apa aja, guys. Nah, terus yang kedua kita yang dibutuhkan adalah set top box ya, atau TV Android atau HP bisa juga guys ya. Jadi kalau menonton via TV yang kalian butuhkan adalah STB guys atau set top box. Di sini saya pakai set top box merek X96 ya. Ini harganya sekitar 300 ribuan di toko ijo. Oke, kalau teman-teman yang mau beli nanti langsung aja linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, setelah ada wifi dan set top box, kita hidupkan guys ya. Nah, itu nggak langsung kita bisa nonton ya. Nah, kita harus install aplikasi ini yang namanya ZAL TV guys. Nah seperti ini guys, ini dia apps ini. Nah bagi teman-teman yang belum download bisa download di Play Store nya seperti di HP, cari aja Play Store nya mana ya, Play Store. Nah ini Play Store. Nah ini bisa kalian cari nanti ya, ZAL TV guys. Seperti ini aplikasinya guys. Nah itu ZAL TV tuh, yang ini ya, ZAL TV. Nah setelah kalian download, kalian bisa berlangganan guys ya. Nah untuk pelanggannya itu 1 tahun itu 200 ribuan guys ya. Bagi teman-teman yang mau berlangganan bisa tulis di kolom komentar atau DM di IG saya @donaldpratama guys ya. @donald_pratama. DM aja guys yang mau berlangganan. Itu 200 ribuan guys. 1 tahun ya. Nah, setelah kalian berlangganan nanti kalian masukkan kodenya nanti dikasih. Kalian masukkan ke aplikasi ZAL TV ini guys. Nah, kebetulan punya saya sudah saya masukkan kodenya. Nah, ini. Nah, tunggu ya, lagi loading guys. Jadi ini loadingnya ini tergantung sinyal kalian ya. Kalau sinyalnya bagus pakai IndiHome lebih bagus ya, lebih lancar guys. Nah di sini kita pilih di sini ya. Nah itu udah ada pilihannya ini ya, nih Qatar 2022 Live Qatar. Nah ini tinggal kita pilih aja mana yang mau. Di sini sudah tersedia ya. Oke. Nih. Jadi jadwal hari ini nih ada Belanda versus Senegal, guys. Nah ini, guys. Oke, seperti itu aja, guys. Tips dari saya yang mau nonton Piala Dunia via STB Android ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.